Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya. Kali ini kita bikin nasi goreng untuk sarapan ya. Nasi goreng sederhana ala rumahan ala Teteh Simpur Jaya Blog. Oke, kita simak terus videonya. Dan bagaimana cara saya membuatnya seperti ini ya teman-teman. Mudah, simple dan enak rasanya ya. Oke, saya mau iris bawang merah, bawang putih dan cabai teman-teman ya. Bumbunya hanya dua macam ya, cabai bawang aja teman-teman, dan nanti kita tambahkan lagi bumbu yang bikin tambah sedap lagi nasi goreng sederhana kita ya. Oke, udah selesai ngiris-ngiris cabai bawang, lalu kita panaskan minyak teman-teman, dan kita tumis ini bawang dan cabainya. Kenapa ini joget penggorengannya ya, kok licin teman-teman ya, aduh harap maklum ya. Ini ketawa sendiri saya. Oke, kita lanjut ya, numis cabai bawangnya. Ini kita tumis bawang sampai wangi, sampai harum gitu ya. Pokoknya sampai agak coklat-coklat dikit ya, tapi jangan coklat banget, nanti pahit ya rasanya. Lanjut saya cemplungkan telur satu butir ya. Ini kita orak-arik di sini di penggorengannya langsung bersama bawang merah, bawang putih yang sudah tadi kita goreng. Aduk-aduk sampai telurnya matang ya teman-teman. Ini beneran licin ya teman-teman penggorengannya tuh. Cabenya masukkan, aduk lagi sampai matang cabenya dan telurnya. Masukkan nasinya ya teman-teman. Nasi goreng kampung sederhana ya. Bumbunya hanya cabai bawang aja teman-teman. Oke, saya mau masukkan bumbu instan nasi goreng. Merek apa aja teman-teman boleh. Karena ini nasinya hanya dikit, tapi saya nggak pakai semua ya kayaknya. Nanti kita tes rasa aja, takutnya terlalu banyak bumbunya, suka enek gitu ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata ini bumbu dan nasinya ya. Saya pakai api kecil ya, biar nggak cepet gosong teman-teman. Aduk sampai merata. Ini simpel banget nasi gorengnya ya. Nasi goreng sesimpel ini teman-teman tuh. Aduk-aduk aja jadi deh. Ini hanya pakai telur aja ya. Adanya ini teman-teman. Lebih enak sih kalau lengkap pakai ayam, pakai bakso ya. Pakai sosis, enak banget. Pakai sayuran juga enak ya. Sawi, kol atau apa, tapi saya nggak gunakan kol, padahal kol ada, tapi lagi males teman-teman ya. Ini aja kita koreksi rasanya ya, kurang apakah dia. Setelah tercampur rata, kita agak besarkan apinya ya, biar lebih sedap teman-teman, seperti abang-abang nasi goreng. Mereka kalau bikin nasi goreng tuh apinya gede gitu ya, sampai menyala-nyala. Kita api besarnya saat udah matang aja nih nasinya ya. Kita aduk, dan ini udah matang ya, udah selesai, udah pas rasanya menurut saya teman-teman. Oke, kita sekarang matikan apinya. Oke, kita pindahkan ke piring teman-teman ya. Wow, mantep ya nasi gorengnya. Oke, biar lebih segar kita tambahkan irisan timun teman-teman ya, dan juga irisan tomat gitu ya.
biar nggak terlalu enak juga ya, ada seger-segernya dari timun dan tomat ya teman-teman. Oke, mari kita sarapan. Jadi deh, nasi goreng kampung sederhana ya teman-teman, simple banget ini bumbunya ya, cabai bawang diiris tambah bumbu racik, jadi deh nasi goreng pas untuk sarapan ya teman-teman. Mari kita sarapan. Nah, ini cocok banget untuk para pemula yang belajar masak ya. Saya tuh masih belajar masak, jadi begitulah pekerjaannya di dapur teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih belajar masak, anaknya ataupun cucunya ya, seperti itu ya. Mudah banget bikin nasi goreng, tidak menambahkan garam ataupun lain-lainnya, hanya menambahkan bumbu racik dan irisan cabai bawang aja ya. Oke lah teman-teman, kita sarapan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.